sekarang ni Fiona ada dekat Hulu Langat. Kalau korang boleh nampak tadi tu, jalan dia memang agak mencabar lah. Sekarang ni saya nak concentrate driving so that nanti kita boleh sampai ke Bamboo Village. Kita tengok macam mana Bamboo Village tu sebenarnya. Sampai sudah pun dekat Bamboo Village yang terletak di Hulu Langat. Dan dengar ceritanya, tak payah dengar cerita, tengok pun dah tahu. Katanya rumah-rumah penginapan yang ada di sini berkonsepkan bunuh. Wow, macam mana rasanya kita tidur dekat atas bunuh ni? Tak sabar Fiona nak check it out. Jom ikut saya dalam episod ketiga Santai Pemidah. Jom. Minggu ini Fiona meneroka pula sebuah kampung di Hulu Langat dengan percutian berkonsepkan buluh yang ikonik dan luar biasa. Jiwa bagaikan terpesona apabila melihat buluh dijadikan konsep dan hiasan di Bamboo Village. Sesuai bagi pengunjung yang ingin mendekatkan diri dengan percutian tradisional. Amboi! Inilah dia perasaannya berada dekat dalam rumah buluh. Wow, memang cukup cantik. Masih nyaman sekali. Tadi Fiona sempat berjumpa dengan pengasas tempat ini dan Fiona dapat tahu yang waktu siang ni suhu dia memang sejuk-sejuk, nyaman, rasa macam intensnya. Dan pada waktu malam pula memang sedap-sedap lah. Memang sedap-sedap untuk you guys tidur. Sebab apa? Sebab suhu dekat rumah buluh ni akan sama macam suhu badan kita. Jadi memang best lah waktu malam nak tidur. So sekarang Fiona nak bawa you guys untuk jalan-jalan dekat sini. Kita tengok ada apa lagi yang ada di Bamboo Village ini. Jom. Di sini segalanya berunsurkan buluh, bermula daripada rumah penginapan, gazebo, musolah dan dapur. Sememangnya memberi inspirasi dan keterujaan buat pengunjung yang datang bercuti di sini. Buluh yang menjadi lambang ikonik utama di Bamboo Village pastinya menjadi tarikan utama kepada pengunjung. Bird of Paradise atau Bungalow House pastinya menjanjikan percutian keluarga yang menggembirakan. Bagaikan bermesra dengan alam, bungalow desa seakan rumah idaman ini pastinya memukau mata yang memandang. Berlatar belakangkan pemandangan taman yang mempesonakan, ia mampu memberi inspirasi dan kedamaian buat pengunjung yang datang ke sini. Frog House yang berkonsepkan cottage ini juga merupakan salah sebuah binaan buluh yang elegan terdapat di sini. Boleh memuatkan sehingga 5 orang di dalamnya, rumah yang seakan pondok kecil ini sememangnya memikat hati sesiapa sahaja yang meminati konsep playhouse.
Di Bamboo Village ini terdapat banyak jenis penginapan yang disediakan untuk pengunjung. Bukan sahaja rumah penginapan untuk pasangan suami isteri, ada juga yang sesuai untuk bawa keluarga. Sebab tadi tu kita nampak ada rumah yang macam dia ada ruang tamu, ada 3 bilik, sesuai untuk bawa family semua datang bercuti. Ada juga bilik-bilik yang disediakan khas untuk mereka yang datang dengan kawan semua tu. Jadi anda boleh bawa siapa-siapa saja datang ke sini. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, stay tune dan ikuti saya berjalan-jalan di sekitar Bamboo Village ini.